Siapa sangka bermula sebagai seorang guru dan kemudian aktif menggunakan media sosial, kini Nami mula mencipta populariti sebagai selebriti. Ramai sudah mula mengenali Nami, lebih-lebih lagi selepas dia menyertai program muzikal lawak Superstar musim yang ketiga. Persembahan dan lawak yang disampaikan Nami memang wow dan terbaiklah tiap-tiap minggu. Tapi dalam pada tu, ada juga peminat yang berharap agar Nami tidak meninggalkan dunia pendidikan dan terus menjadi seorang guru. Kebanyakan komen yang saya tengok, janganlah berhenti, jangan cepat sangat terpengaruh, jangan cepat sangat sebab ada pasang surutnya. Dia macam ginilah, dalam kehidupan kita ni, kita tak tahu apa sepenuhnya yang dia buat. Mungkin kalau orang ramai tahu saya ni sebagai seorang pendidik, sebagai seorang cikgu, tapi dia tak tahu kerja lain saya apa. Dia tak tahu sumber pendapatan tambahan saya apa. Saya tengok pada keadaan dan situasi. Dan saya juga tengok kepada kecenderungan minat saya tu ke arah mana. Lebih ke arah orang kata selebriti ke, berlakon ke, melawak ke, menyanyi ke. Kita tengoklah nanti di masa yang akan datang. Kalau nak jawab sekarang memang tak jadi apa-apa lagi. Ramai yang komen cakap jangan berhenti tu, semuanya ada jangan sebab sayang nanti pencen kau, dia cakap macam gitu. Jangan nanti kau kehilangan kerja tetap. Bagi saya, dekat mana-mana tempat kita pergi pun rezeki ni sentiasa ada. Yang penting kita kena rajin berusaha je lah. Kita yang mencari benda tu. Kalau setakat nak tunggu kat rumah asyik ulang buat benda yang sama, saya ni jenis yang cepat bosan. Saya suka kerja yang pelbagai. Saya jenis yang tak suka duduk diam. Jadi kalaulah komen-komen macam tu diorang bagi sebab caring dengan kita, diorang risaukan masa depan kita. Tapi kalau bagi saya, masa depan ni kita tak boleh nak predict pun macam mana, kan? Yang penting apa yang kita kena tempuh ialah perjalanan kita yang sekarang ni. Jadi kalau berhenti ke tak berhenti ke, pilihan tu semua atas tangan saya lah. Saya kena fikir baik-baik lah benda tu. Tapi bagi saya, selagi kita tak tempuh lagi masa depan tu, selagi tu benda tu masih lagi kekal misteri dan rahsia lah. Status sebagai seorang guru masih lagi diteruskan. Cuma untuk persoalan yang orang kata berhenti ke tak berhenti ke, berhenti ke tak berhenti ke, biarlah rahsia. Sebab bila saya buat satu benda, suatu kerja, saya suka fokus. Fokus yang tinggi dan komit yang sangat-sangat tinggi. Saya memang committed punya orang. Jadi kalau waktu ini kita nak buat keputusan itu, buat keputusan ini, pening kepala lah bang. Jadi biar kita selesaikan apa yang patut diselesaikan dulu. Kejutan budaya tu tak terlampau besar sangat. Sebab sebelum ni saya bergiat aktif dalam media sosial pun, waktu itu pun kita keluar ke mana-mana pun adalah yang mengenali saya, walaupun tak ramai kan. Jadi kejutan budaya bagi saya tak terlampau besar lah. Cuma dia punya gelombang dia tu ada. Kalau dulu pergi ke tempat yang macam tak logik, orang kenal kita, tiba-tiba orang kenal kita. Jadi kejutan yang macam tu je lah. Ha Nami, bila dah semakin popular ni, dengarnya ada banyak job yang masuk. Sampai ada yang offer nak buatkan lagu. Betul ke tu? Nama meningkat naik. Itu semua rezeki. Kita cuma berikan apa yang kita ada dan apa yang kita buat di atas pentas. Dan benda ataupun bakat tu orang dah mula nampak. Jadi alhamdulillah lah, sedikit sebanyak membantu untuk saya dalam bidang komedi ni. Musical Lawak Superstar ni, musim ketiga ni, sebagai saya punya kickstart. Alhamdulillah penerimaan orang dan orang mula nampak tu ramai ataupun banyak lah. Terutamanya dari segi orang kata buat short-short video. Ni yang akan datang ni nanti mungkin akan shooting untuk filem. Mungkin juga akan shooting untuk event-event, jadi MC. Yang sebelum-sebelum ni orang tak pernah nampak saya, suruh menyanyi pun ada. Lamaran tu ada, tapi biasalah, bila dah ada pelamaran, kita akan mesti lihat kepada hantarannya. Tak adalah, kita akan tengoklah macam orang kata kontrak kan, kontrak yang terbaik untuk kita. Takkan kontrak yang kita tengok tu macam tak sesuai, alah nanti kan terlampau banyak sangat kerja ke arah penyanyi ke apa ke. Saya kalau menyanyi, saya lebih kepada penghibur lah. Kalau menyanyi lebih kepada ada lagu lah. Saya tak adalah target sampai nak masuk juara lagu ke apa ke tak, sebab saya lebih suka menghibur.